Guys, tamatlah sudah kempen kelayakan Piala Asia untuk kumpulan E dan akhirnya Malaysia layak ke Piala Asia. Wah! Guys, aku tak boleh jerit guys sebab aku shoot dekat rumah ni. Dah 5 pagi ni aku tengah shoot. Gila guys. What a day, what a month, what a year for Malaysia. Setelah 43 tahun, kita tak layak ke Piala Asia secara merit. Weh, gila weh. Aku kat stadium hampir menangis. Terharu gila. Disebabkan kita dah lama tak layak ke Piala Asia ni. Last kita layak ke Piala Asia sebagai tuan rumah, bukan secara merit, sebagai tuan rumah pada tahun 2007. Time tu aku rasa aku dah jat 6 tak silap aku. Tapi time tu Malaysia sebagai tuan rumah dan dijadikan pasukan belasahan lah. Time tu aku tengok, aku pergi stadium ketiga-tiga game tu. First Malaysia kalah dengan China 5-1. Lepas tu kita kena bantai kat Uzbek 5-0. Dan game terakhir kita kalah dengan Iraq 2-0. So secara totalnya aku rasa 12 bolos, hanya 1 gol. Gila lah time tu. Time tu Aidil Zafuan ada dalam squad tu. Masa tu dia paling muda lah. Time tu dia umur 19 tahun. Okay, kenapa fans mengharapkan kita layak? Sebab untuk kelayakan Piala Asia untuk tahun ni diadakan secara carnival. Tak akan ada home away. Setiap grup akan ada host masing-masing. So untuk grup E, Malaysia menjadi host. Dan ini advantage untuk kita bermain di laman sendiri, tak ada home away. Mungkin kalau kita ada timbal balik, mungkin main kat home Bahrain, main kat home Turkmen ataupun main kat home Bangladesh, mungkin game akan jadi lain, mungkin point pun akan jadi lain. So sebab tu kita kena layak bila bermain secara carnival di tempat sendiri. Gila guys, terpahat nama dalam sejarah tu. 23 pemain, kau kena ingat, Di Paula pun ada dalam sejarah membawa Malaysia layak ke Piala Asia untuk tahun 2023 ni. Okay, secara overall lah, rumusan lu. Sebab macam biasa aku terus cakap, aku bukan pakar taktika ke apa. Ini hanyalah pandangan peribadi aku menyaksikan perlawanan sepanjang kempen kelayakan Piala Asia ni. Okay, kita ambil cerita pasal game Bangladesh dulu. Untuk overall, okay, aku rasa tak ada masalah. Mungkin lepas Filipina tewas 4-0 dengan Palestin, pressure tu datang dekat kita. Sebab kita hanya, tak silap aku, hanya memerlukan 1-0 untuk layak ke Piala Asia. First, aku akan expect Farizal akan direhatkan. Cuma antara Shihan ataupun Khairul Azhan akan bermain. So bila dia letak Shihan, aku macam wow, Shihan bermain. Aku rasa ni first cap untuk Shihan. Walaupun tak banyak asalkan daripada tim Bangladesh, tapi Shihan beraksi dengan sangat baik. Cuma aku rasa Shihan masih muda, baru berusia 26 tahun. Mungkin dia adalah future untuk kita, untuk menjadi, mungkin tahun depan dia akan jadi keeper utama. Cuma perhatian aku, mungkin dari segi communication, untuk kalau next game nanti akan ada international game ke, Shihan perlu banyak lagi diturunkan dalam international game supaya dia ada communication ataupun chemistry bersama defender. Sebab tadi aku tengok game Bangladesh, mungkin kurang communication lah antara defender dengan goalkeeper lah. Okay, untuk cerita bab defend ni, pemain-pemain darah warisan kita, Mark Davis, Koh Bing Ong, Yong Kul, diorang memang gila lah. Diorang memang, walaupun darah Malaysia tu bukan sepenuhnya dalam badan diorang, tapi dengan sedikit darah Malaysia tu berjaya. Orang kata, aku suka gila tengok Matthew Davis dengan Koh Bing Ong lah. Diorang the best, orang kata apa, fullback yang kita ada lah. Left back, Koh Bing Ong, right back, Matthew Davis. Diorang naik turun tu tanpa henti, defending. Diorang boleh crossing, boleh buat attacking. Itu yang aku suka lah. Sebab tu aku rasa salah satu faktor juga darah warisan yang membantu kita untuk layak ke Piala Asia. Overall game Bangladesh aku rasa tak ada masalah. Kita tahu Bangladesh bukan tim belasahan macam dulu. Diorang memang main low block punya. Diorang main parking bus, main half line daripada masa first half tu. Pergerakan short pass pun agak sukar, banyak memerlukan Azam Aziz ataupun Yong Kul membeli long ball untuk membuka ruang kepada wing kita ataupun fullback kita untuk membuat crossing. Aku rasa tak ada masalah benda tu. Cuma bila Bangladesh menyamai gol penyamaan tu, semua macam terdiam je kat stadium. Oh mak, Bangladesh. Okay, ni mungkin orang tak tahu eh. Bangladesh berjaya jaringkan gol dalam kejohanan dalam grup ni dengan dua gol daripada throw in. Bila aku sempat berbual dengan coach Malaysia yang menjadi jurulatih di kelab Bangladesh. Di Bangladesh, semua kelab di Bangladesh mengamalkan specialist throw in, baling daripada jauh. Itu memang kepakaran diorang. Memang setiap kelab di Bangladesh memang semua buat benda tu. Sebab tu aku rasa itu senjata rahsia diorang untuk Bangladesh. So overall untuk game Bangladesh ni aku rasa tak ada masalah. Semua bermain dengan cantik. Overall pun okey, kita menang 4-1. Disebabkan cuma first half tu mungkin banyak Bangladesh banyak
memain secara orang kata apa, defensif dengan kawan-kawan. Cuma second half, aku suka apa pendekatan Kipang Gun bawa ni sebenarnya. Bila kita dah gol, kita attack lagi, attack lagi, attack lagi. Itu yang aku suka. Yang Malaysia bukannya satu gol, okey dah kita lepak main relax. Okey guys, untuk orang kata apa ni, review game malam ni aku rasa tak ada masalah. Ni must win game, kita kena menang. Tak ada alasan untuk kita kalah dengan Bangladesh ataupun seri dengan Bangladesh. Overall good game. Mungkin ada, aku ada nampak beberapa komen orang kata midfield agak mati untuk game ni. Yes, aku setuju midfield agak kurang hidup untuk game ni sebab maybe Bangladesh bermain sebagai defensif yang agak kau-kaunya. Ada yang komen macam ni nak main midfield mati, macam ni nak main kat Asia. Let's guys, relax. Setiap game ada approach dia lain-lain. Mungkin game ni midfield ni mati, ada game lain midfield yang hidup, masa lawan Bahrain, masa lawan Turkmen. So korang kena relax. Untuk game malam ni aku rasa tak ada masalah, semua bermain sangat baik. Syafiq Ahmad, Deong Kul, Akia ke Miki, Arif Aiman. Arif Aiman tu dia the next level lah. Dia the next level. Aku mampu kata dia the next level. Untuk man of the match untuk game Bangladesh ni, aku memilih Deong Kul lah. Serius, walaupun pada first half tu agak shaky sikit, ada beberapa mistake dan pass yang dia salah buat, tapi second half tu dia tukar berapa tackling, berapa orang kata apa intercept yang dia buat tu, aku memang salute Deong Kul lah. Aku suka kau Deong Kul. Masih muda, kita bernasib baik ada player berpengalaman yang beraksi di Eropah, yang pernah main dengan Champions League, pernah jaga salah masa Champions League. So sanggup bermain untuk Malaysia. Terima kasih Deong Kul. Untuk overall review, aku rasa di bawah era Kim Pang-gu ni memang of course daripada era Tan Cheng Ho tu memang dah ada perubahan. So bila Kim Pang-gu datang, Kim Pang-gu hanya menyempurnakan je. Gameplay dah makin laju, makin agresif, pressing tu makin cantik, ada aku kata eager nak menjaringkan gol tu. Itu yang aku suka, semangat tu yang aku suka untuk di bawah Kim Pang-gun. Overall untuk sepanjang kelaikan Piala Asia ni, aku memilih Shamir Kutiyot sebagai man of the match untuk aku lah. MVP untuk keseluruhannya. What a player Syamir. Gila lah kau. Ini aku nak puji sekali. Macam aku nak cakap itu, walaupun kau kurang minit permainan di JDT, tapi aku rasa training yang high intensity, orang kata apa, yang high quality macam Eropah dekat JDT tu, membuatkan kau dengan Akia once main untuk international, deliver. Itu simple lah. Serius. So secara overall, revolusi bola sepak Malaysia ni daripada Coach Tan Cheng Ho sendiri lah. Dia ambil alih 2017 tak salah aku. 2018 dia mengubah satu landscape bola sepak baru, yang aku rasa semua fans masa kelayakan Piala Dunia di bawah Tan Cheng Ho memang dah bukan main long ball lagi, memang main short pass, fast game, lebih agresif. Cuma bila Kipang Gun masuk ni, Kipang Gun hanya menguatkan lagi, menyempurnakan lagi sistem yang ada di bola sepak Malaysia, sebab player hampir sama je aku rasa, almost 80% apa yang player Tan Cheng Ho bawa sama dengan player Kipang Gun bawa. So aku tak ada masalah benda tu. Thank you Coach Tan Cheng Ho, thank you Kim Pang Gun, thank you semua rakyat Malaysia, thank you semua pemain yang merealisasikan impian kita layak ke Piala Asia 2023 tahun hadapan. Okay, untuk nak komen secara rumusan, secara overall untuk sepanjang kejohanan kelayakan Piala Asia di Grup E ni, pemilihan player 23 yang Kim Pang Gun bawa, pada mulanya mungkin ramai mempertikaikan, of course kenapa Zuhelmi di Pola masih berada dalam senarai, dan kenapa Afiq Faizal disingkirkan. Okey, untuk aku rasa skuad ni harus dikekalkan, harus dikekalkan untuk build chemistry tu untuk ke Piala Asia tahun depan. Aku dengar China tarik diri untuk jadi tuan rumah. Kalau Korea dengan Jepun tengah bid, so kalau Korea dengan Jepun berjaya menjadi tuan rumah, Piala Asia tu akan dilangsungkan Jun ataupun Julai tahun depan. Aku dengar cerita juga Qatar dan Australia pun berminat untuk menjadi tuan rumah. Kalau Qatar atau Australia, aku dengar cerita juga info yang terbaru 2024 baru akan berlangsung, awal tahun 2024. Okey, itu tak apa, kita tolak tepi dulu. Kenapa skuad ni harus dikekalkan? Sebab AFF pada bulan 12 ni, skuad ni perlu dikekalkan untuk build lagi chemistry yang kita ada. Aku tak nak kita pergi sebagai pasukan belasahan. Aku mengharap juga Malaysia akan grup yang power-power. Aku nak grup dengan Korea ke, grup dengan Jepun ke, supaya ini satu-satunya peluang kita ada untuk beraksi di Piala Asia secara merit setelah 1980 guys. So skuad ni harus dikekalkan, dan mungkin
kena menambah baikkan beberapa player lagi untuk orang kata apa, maybe Di Paula aku rasa tak diperlukan lagi. Untuk aku faham coach Kim Pangu membawa Di Paula, membawa Sumare, maybe atas faktor fizikal lah yang untuk melawan Bahrain dan Tukman. Tapi dengan persembahan yang Sumare, Di Paula aku rasa tak perlukan lagi dengan umur dia. Fizikal pun memang ada tapi tak membantu dalam game. So Sumare ni kalau dia nak tempat dia dalam skuad Malaysia, aku rasa dia perlu loan dan perlu keluar daripada JDT lah, beraksi untuk mendapatkan minit permainan untuk kembalikan Sumare di bawah kendalian Tan Jae Ho. Aku rindu Sumare yang tu. Okay, dan untuk yang lain, aku rasa player lain semua superb. Ini pendapat peribadi aku. Aku rasa mungkin ada setuju, mungkin ada tak setuju. Ideal Zafuan dan Brandon Gan, sebenarnya aku mengharapkan nama diorang ada dalam senarai 23 ni untuk kata apa, terpahat dalam sejarah. Aku rindu tengok Brandon Gan. Dia memang all out defensif, naik turun masa di bawah era Tan Jae Ho. Aku sumpah aku rindu Brandon Gan. Brandon Gan, get well soon Brandon Gan. Dan untuk Ideal ni sebenarnya, aku tahu ramai yang kata zaman dia dah habis, zaman dia dah habis. Tapi Ideal beraksi bersama skuad kebangsaan daripada tahun 2007 sampai 2022 tanpa tanpa putus. Dah 98 cap dah dikumpul. Mungkin permainan dia, of course dia pun dah 35 tahun, permainan dia tak laju seperti dulu, tak agresif seperti dulu. Tapi daripada segi mentoring defending, aku rasa dia perlu ada dalam squad untuk memberi tunjuk ajar pada defender-defender muda. Okay, kita ambil contoh Dominic Tan tadi, sempat bermain 5 minit terakhir, agak shaky. Berapa mistake, berapa silly mistake yang dia buat terlepas bola. Aku rasa Ideal diperlukan untuk memberi command kepada pemain-pemain muda ni. Okey, untuk kita cerita pasal naturalisasi ataupun darah warisan, aku rasa mungkin pihak FAM perlu fokuskan lagi untuk pemain-pemain darah warisan lah kot aku rasa. Sebab naturalisasi ni dia bukan pure Malaysia lah, pure Malaysia, tak ada darah Malaysia. Dia hanya diberikan kelayakan untuk sebagai rakyat Malaysia dan beraksi bersama skuad Malaysia. Darah warisan ni aku salut gila Dion Cole, Matt Davis, Cobing Ong bermain mati-matian lah. Darren Lock, what a guy lah. Dion Cole aku rasa masih muda. Dia dalam PC dia, press conference dia bagi tahu, saya tak pernah menyesal pilih Malaysia, saya sanggup mati di Malaysia. Gila Dion Cole, aku memang respect kau gila. Aku tak tahu nak cerita apa lagi. Ni saja rumusan ringkas untuk aku. Aku sebagai rakyat Malaysia, tahun aku tengok Malaysia dibelasah di Bukit Jalil masa jadi tuan rumah. So ni kita layak ke Piala Asia 2023 tahun depan. Woi gila woi, masih tak percaya lagi. Gila. Terima kasih pada semua fans-fans Harimau Melayu yang hadir. Kata apa, 5 perlawanan lah, 3 perlawanan kelayakan, 2 perlawanan friendly. Dan geng-geng Atras Melaya yang tak henti-henti support daripada dulu sampai sekarang. Dan satu fakta yang aku tahu, Atras Melaya ditubuhkan selepas kita dibelasah teruk dalam sukan dalam Piala Asia pada tahun 2007 sebagai tuan rumah tu sebenarnya. Itulah kebangkitan bola sepak, naik turun. Susah sebenarnya nak jadi fans bola sepak Malaysia ni aku rasa. Mungkin adik-adik zaman sekarang, walaupun aku tak adalah terlalu tua, tapi mungkin adik-adik zaman sekarang ni yang baru start tengok bola, bola Malaysia tak sama macam dulu dek. Naik turun jatuh sampai sekarang ni, banyak liku-liku dia, pengalaman pahit manis bersama skuad Harimau Melaya. Terima kasih semua yang menonton review ni. InsyaAllah kalau berkesempatan, aku rasa tahun bulan ni banyak gila, bulan ni banyak gila kejohanan yang ada. AFC Cup, Kedah dan KL bahkan membawa nama Malaysia. KL sebagai tuan rumah untuk AFC Cup, aku rasa fans-fans Malaysia, rakyat Malaysia, inilah masanya. Tak ada sentimen kelab ke, tak ada sentimen negeri, datang sokong KL yang bawa nama Malaysia untuk AFC Cup untuk tahun ni. Dan kita akan ada lagi Malaysia Open untuk badminton juga. Memang busy gila untuk aku. Terima kasih untuk semua yang menonton kita orang punya vlog, menonton kita orang punya reaction bola, podcast, video review aku ni. Banyak lagi konten-konten menarik kita sediakan untuk anda. Jangan lupa follow semua social media kami, tekan button subscribe, tekan butang loceng supaya kau tak terlepas konten-konten menarik kita sediakan untuk anda semua. Semoga kita jumpa lagi. Bye-bye. Ciao.